Oke, nah siapa sangka sih senapan ini itu bisa kalian tebus dengan budget cuma 2 jutaan saja, teman-teman. Inilah dia PCP Mauser Magazine Dural OD38. Gimana untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam berdealer ya. Kembali lagi, berjumpa lagi channel distributor taktikal ya. Seperti itu teman-teman. Oke, gimana kabarnya para sobat-sobat semua? Semoga selalu sehat dan juga selalu dilancarkan rezekinya ya. Seperti itu. Lihat nih, mau kasih tunjuk kepada teman-teman stok terbaru kami, yaitu PCP Mauser Magazine Dural OD38 ya. Jadi stok senapan ini itu memang agak jarang ya ditemui, karena kebanyakan orderan kami itu memang OD32 dan juga OD28 ya. Jadi sangat jarang yang cari OD38 magazine. Nah, kali ini ya, mumpung masih ready ya teman-teman, mumpung unitnya juga ada di gudang, jadi segera saya review ya, supaya untuk teman-teman yang kepengen punya pandangan senapan yang bagus untuk jadikan koleksi di akhir tahun yang kayak gimana, saya punya rekomendasinya ya. Seperti ini untuk unitnya, yaitu PCP Mauser versi magazine dengan tabung Dural OD38. Mari kita bahas terkait kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh senapan ini, teman-teman. Oke, nah untuk yang pertama, senapan ini itu sudah support tabung Dural OD38. Jadi tabungnya jauh lebih besar ya, seperti itu. Untuk tampungan angin atau kapasitas angin, dia maksimal di 3000 dan safety di 2700 PSI ya. Hampir sama lah seperti seri-seri sebelumnya dengan OD28, dengan OD32, itu kapasitasnya sama ya. Untuk sistem pengisian nanti bisa lewat depan. Nah, kayak gini. Nggak usah dibuka kali ya. Oke. Dan untuk cincin laras, dia juga sudah dilengkapi dengan 2 cincin laras ya, supaya untuk menopang larasnya, supaya juga jauh lebih kuat dan tidak mudah kendor, tidak mudah goyang, dan juga pastinya lebih presisi, tidak mudah ngacak juga untuk akurasinya ya, kayak gitu. Oke teman-teman, nah untuk selanjutnya, dia ini sudah magazine ya. Kalau biasanya Mauser-Mauser yang saya temui itu masih single shot ya. Nah kalau senapan ini sudah magazine, jadi bagi para bediler yang memang tertarik untuk mengoleksi Mauser yang sudah versi magazine, ini adalah pilihan yang cocok untuk kalian beli di akhir tahun ini ya, seperti itu. Untuk selain itu, kelebihannya dia juga harganya murah ya. Jadi harganya bisa kalian tebus mulai dari harga 2,5 juta rupiah teman-teman. Jadi di harga 2,5 juta rupiah sudah bisa dapat unit senapan angin bermagazin seperti PCP Mauser OD38 ini. Cukup worth it ya. Dan senapan ini juga keunggulannya salah satunya dia sudah ada setelan power. Terus di sini juga speed track-nya dia support 2 speed track tarikan. Jadi nanti bisa disesuaikan lagi, bisa disetting lagi sesuai kebutuhan ya. Untuk FPS yang sudah pernah saya coba, untuk senapan ini FPS-nya itu di 800 ya 800 hampir ke 900 FPS ya, seperti itu. Bisa dikategorikan juga PCP ini adalah salah satu PCP big game. Jadi cocok untuk berburu babi, hama-hama besar, biawak, ular dan lain sebagainya, itu cocok banget ya. Oke, untuk dari segi penampilan masih tetap mempertahankan ciri khasnya, yaitu ciri khas PCP Mauser klasik ya, popernya kayak gitu. Belum pernah sih saya menemui PCP Mauser dengan popor custom atau popor lain-lain yang model-model itu, belum pernah ya. Jadi selama saya tahu PCP Mauser ya kayak gini tampilannya, itu modelnya pasti model klasik. Jadi bagi para sahabat bediler yang memang cari unit senapan klasik, nah PCP Mauser siap untuk kalian order ya di akhir tahun ini. Harganya 2,5 juta rupiah, bisa kalian order sekarang juga dan langsung bisa untuk japri CS kami. Untuk pengiriman kami support seluruh pengiriman di Indonesia
ya, seperti itu. Jadi tenang aja ya, kalaupun kalian berada di pelosok Indonesia, nanti kalian bisa konsultasi dulu apakah wilayahnya itu support untuk pengiriman. Insya Allah support ya, satu detailer kayak gitu. Nah, kami juga selain transfer lunas, kami juga bisa COD atau bayar di tempat. Jadi bagi teman-teman yang masih ragu untuk beli senapan kok secara transfer, karena memang apa, agak resiko ya teman-teman, karena memang senapan itu harganya mahal. Jadi kalau mau transfer dengan nominal yang tidak sedikit itu agak resiko banget. Jadi untuk mengurangi keraguan kalian, kalian bisa untuk order dengan cara COD ya, seperti itu. Untuk wilayah mana saja yang support COD nanti bisa ditanyakan, dan bisa langsung untuk japri CS kami sekarang juga ya, seperti itu. Oke, sahabat-sahabat semua, nah mungkin apabila kalian tertarik untuk mengoleksi senapan ini, bisa kalian untuk order sekarang juga ya, bisa untuk dikonsultasikan dulu. Dan apabila ingin cari untuk rekomendasi senapan-senapan yang lain, kalian juga bisa sekali ya untuk pantau terus channel ini, atau pantau story WA CS kami ya, itu jauh lebih update. Jadi jangan lupa subscribe WA kami ya, sahabat bediler gitu. Oke, teman-teman sahabat bediler semuanya, semoga videonya bermanfaat, semoga bisa jadi bahan referensi juga ya. Oke, segitu dulu informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak dan salam satu laras. Dadah.